Pimpinan Cabang atau PCLDII Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menggelar kegiatan kemandirian ekonomi. Acara yang berisi mengenai pemaparan usaha bersama tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Huda pada 12 Februari 2023. PCLDII Kecamatan Keramat telah membentuk usaha bersama atau UB yang bergerak di bidang toko sembako, tagihan listrik, kuota internet, dan lain-lain. Usaha bersama yang telah berjalan 1 tahun tersebut telah membagi sisa hasil usaha atau SHU kepada para anggotanya. Untuk terus meningkatkan kemandirian ekonomi, LDI Keramat menggelar sosialisasi UB. Diharapkan, usaha bersama milik PCLDII Kecamatan Keramat terus berjalan dengan lancar untuk memajukan kemandirian ekonomi di daerah tersebut.